بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat pada jemaah para pelajar para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini Jumaat 1 Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 4 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi Al-Azkarun Nawawiyah kitab zikir dan bacaan yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang bermanfaat nama dia Al-Azkar panjang nama dia tu Hilyatul Abrar. Baik, sambungan kita pada kali ini, kita asal bab yang ke-283, Babu Fadli Dilalati Alal Khayir Wal Hathi Alaiha. Dalam kitab terjemahan, muka surat 553, nombor 30, keutamaan menunjukkan kebaikan. Maknanya keutamaan kita ajak orang ke jalan yang baik ataupun berdakwah mengajak manusia kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla nak suruh orang jadi baik itu semua apa dia ini semua kebaikan yang berpahala besar. Tengok kitab dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah mula dengan bawa satu ayat. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa jangan bekerjasama melakukan permusuhan dan perbalahan alal ismi wal udwan di atas dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Hadis yang pertama dalam bab ini dalam terjemahan nombor 893. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita bersabda Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Maksudnya sesiapa yang menyeru kepada hidayah, siapa dia ajak orang kepada jalan petunjuk, jalan takwa, jalan kebaikan, nasaya dia mendapat pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutnya tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Untung lah. Untung tak untung? Kita ajak orang buat baik, kita dakwah dia, dia pun ikut. Dia buat boleh pahala, kita ambil sekali pahala yang dia buat tu. Bukan ambil hak dia, Tuhan ambil hak lain, tapi berpahala kita. Karena itulah tuan-tuan guru kita yang anak murid dia ramai, banyaklah pahala dia. Nah, orang pandai dengan sebab dia mengajar, dengan tazkirah dia, dengan didikan tarbiyah dia, banyak pahala. Wa man da'a ila dalalatin. Sebaliknya pula. Kana 'alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a.
Dan sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, ajak orang buat sesak, ajak orang ikut ajaran tak betul, ajaran sesak dia panggil, ajaran yang menyeleweng daripada ahlus sunnah, dia buat benda-benda karut-marut. Ha. Nasaya dia mendapat dosa yang sama dengan dosa orang yang mengikutnya tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Orang itu boleh 100 markah, awak boleh 100 dosa juga. Allah nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi hadis ini tulis awal pelajar, hadis ini membawa kepada kita dua perkara: kelebihan berdakwah kepada kebaikan dan bahayanya menjadi pelopor kepada maksiat dan kemungkaran. Hadis yang kedua, nombor 893. Warwina fi sahihi Muslim aidan an Ibni Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maksud dia nya, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kita dakwah orang kepada jalan yang baik, jalan yang benar, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala pelakunya. Mana orang buat, alhamdulillah. Contohlah kita kata orang ni tak pergi solat Jumaat di masjid, dia semayan rumah dia, kamu balik pergi dakwah dia, berani nak dakwah? Berani? Tak kira dia nak gocoh, bukan ajak pagi semayan Jumaat dah. Dengan sebab kita dakwah ajak dia, alhamdulillah dia sudah jadi ahli masjid. Setiap kali dia pergi masjid boleh pahala, kita boleh pahala, dia boleh pahala. Untunglah jadi pendakwah. Semua pelajar-pelajar kita bersedia untuk jadi pendakwah, eh? InsyaAllah. Tapi kalau mau ajak dia jadi tokeh, dia jadi penganjur benda buruk, sebaliknya. Nah, ingat, ingat tu jangan mudah-mudah nak bermudah-mudah menjadi penganjur benda-benda yang karut-marut, jangan. Hadis yang ketiga, 894. Warwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali. Bila ni tanda pelajar? Ketika Nabi kita nak hantar Sayyidina Ali pergi jadi pendakwah kepada yang ke Yaman. Apa? Bukan hak Yaman ni. Nabi kita sabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Waktu Khaybar. Fa wallahi, bukan Yaman eh, Khaybar. Fa wallahi Nabi kita bersumpah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allahu akbar, demi Allah, la an yahdiyallah, sekiranya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang hamba Allah Ta'ala ni melaluimu, melalui awak, kamu pergi dakwah, dia dengar, dia masuk Islam ataupun dia jadi baik, adalah lebih baik bagimu daripada kamu mendapat seekor unta merah. Humrin na'am ni unta merah, maknanya bagi orang Arab unta merah ni comel, bukan merah nyelah macam apa ni, warna merah hak, hak lembu kejar tu, dah tak ada unta warna lagi tu. No, adakah hayawan warna merah nyala itu ada? Eh, menatakan apa warna merah kita? Burung merah adalah lagi. Enggak apa lagi? Hak merah sungguh merah. Enggak apa? Burung. Burung ada lah. Mungkin lain. Hak haiwan besar-besar. Ikan. Oh, bijak dia. Ikan. Tak. Maknanya, nak ibarat. Tulis itu. Humrun na'an ni, unta merah ni ibarat kepada setiap benda yang sangat berharga, dia panggil humrun na'an. Unta merah. Itu ibarat. Maknanya, kalau mau boleh seorang saja dakwah, masuk Islam dengan sebab kita,
maka kita dapat unta merah. Lebih baik daripada dapat unta merah, besarnya pahala. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Ini besar pahala. Sebab itulah Anas sekarang ni duduk kempen para jemaah, nak ajak pergi berdakwah di mana-mana saja. Minggu ni kita kempen pergi berdakwah di mana? Di Pulau Sibu nama dia. Pulau Sibu ni di Filipina ramai orang Kristian sana. Tapi sekarang ni alhamdulillah telah terbuka lorong. Pendakwah-pendakwah kita pergi, ramai ada masuk Islam. Jadi alhamdulillah jemaah, para jemaah muslimin dan muslimat yang telah beri sumbangan untuk kerja-kerja dakwah ni, kita mengharapkan kita juga mendapat humrun na'am share dalam dapat unta merah. Kita juga ajak pelajar-pelajar jemaah kita ni pergi ke Jepun. Jepun, dakwah ke Jepun. Baru ni kita istihar dapat 105 kan. Minggu ni sudah naik 106. 106 orang Jepun masuk Islam di pusat dakwah kita ni. Tuan-tuan bersedialah. Kita insyaAllah bulan depan anak-anak pergi buka bersama dengan sahabat-sahabat yang sana sebuah lagi masjid. Nama tempat dia di Wakayama, Jepun. Jepun ni dia bunyi gitulah, Wakayama, Yamaha, apa lagi. Dia bunyi gitu. Pasal tu ada setengah orang ni, bini suami dia nama Yahya, anak dia nama Mahani, anak dia jadi Yamaha. Ada ke tak? Dia gabung dua nama, dia jadi Jepun lah anak dia tu. Allahu Akbar, main-main. Awal. Mari kita tengok kita. Ini kerja dakwah. Kerja dakwah ni perlu pada semangat, keikhlasan dan ilmu. Dia tak boleh kerja dakwah ni walaupun dia semangat, ikhlas, tapi kalau tak ada ilmu, dibimbangi, dia merusakkan kerja Islam tu lebih daripada membaik pulih. Kita kena belajar dulu, kena ada ilmu dulu baru kita pergi dakwah. Ngaji molek. Hadis yang seterusnya 897, masih lagi dalam hadis sahih. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahih. Dalam kitab As-Sahih, mana Sahih Muslim tu dia tu. Sahih Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini panjang. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Kemudian Nabi kita sebut wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Mana kalau kita tolong orang, Allah bantu kita. Sekarang ini pelajar-pelajar, pelajar tua ke, pelajar muda ke, kita suka tak tolong orang kalau orang perlu? Suka? Allah Ta'ala akan tolong kita. Tapi kalau muh malah orang minta tolong, tak tahu, buat lembu kenyang ya. Tak. Mainlah lembu kenyang. Tak, ni polis mari dah. Nak ambil lembu kenyang. Jadi ini bahaya. Baiklah, kata Nawawi rahimahullah, wal ahadis fi hadzal bab katsiratun fi sahihi masyhuratun. Hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan berdakwah, mengajak orang buat baik, menolong orang ni cukup banyak dalam kitab sahih dan cukup masyhur di kalangan ulama hadis. Jadi maknanya bila Imam Nawawi kata lagi tu dia tak sebawa dahlah hadis padat. Kalau nak juga ambil mana, tanda belajar, ambil dalam kitab kita Riyadhus Salihin. Ada pelajar sini yang sempat belajar Riyadhus Salihin sini? Ada. Mana tua dalam itu. Kita habis Riyadhus Salihin tu, kita pergi ke kitab Azkar. Betul tak? Azkar nak khatam pula dah, insyaAllah. Allahu Akbar. Doa lah. Ya Allah Ta'ala panjangkan umur, bagi kesihatan. Kalau boleh anak nak ngajar belakang kitab-kitab hok yang menjadi rujukan kepada ummah ni. Kita mengajar sebab kita ada rakaman. Bila kita rakam, alhamdulillah setakat ni semua kitab-kitab yang anak mengajar sini tersusun dalam rakaman di bawah YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Cari dalam itu. Nak cari kitab ke apa nak? Kitab Riyadhus Salihin ada. Kitab Tafsir Quran ada. Ini alhamdulillah. Itu nikmatnya adanya alat-alat rakaman zaman kita hari ini. Orang zaman dulu tak ada rakaman, dia tulis. Kita nak nulis kita tak sempat masa. Baiklah.
kita berpindah kepada bab yang baru. Dalam terjemahan tulis bab 31, dalam kitab Arab bab 284. Bab hasi man su'ila ilman la ya'lamuhu wa ya'lam anna ghairahu ya'rifuhu ala an yadulla alaih. Ha, panjang dia punya tajuk. Penterjemah bagi pendek. Bab ini galakkan kepada seorang yang ditanya tentang ilmu yang dia tak tahu, dan dia tahu ada orang tahu. Sudah tulis molek apa? Bab galakkan kepada mana-mana orang yang ditanya oleh orang tentang suatu ilmu dia tak tahu, tetapi dia tahu ada orang tahu, maka hendaklah dia perkenalkan orang itu kepada orang yang bertanya. Contohnya kita kata siapa dia ni? Orang ni kita tanya ustaz. Ustaz dia nama ke apa ustazmu? Ustaz Wen kita kata. Ustaz Wen kata, "Hey, aku tak tahu tajuk ni." Habis mu pergi tanya ustaz lah. Jadi gitulah ibarat. Maknanya jangan kata mu tak tahu. Jawab juga. Itu cari penyakit dia panggil tu. Kita tak tahu jangan mengaku tahu. Bahaya. Berapa ramai skema-skema agama sekarang ni. Tadi lah ketubuh kita bak skema. Dengar. Skema ni dia ada belakang. Dalam bak dunia, bak duit pun skema. Dalam bak agama pun ada skema. Dia tak tahu. Tapi nak suruh kata orang kata dia hebat, dia bisa, dia alim, dia jawab juga walaupun tak tahu. Tak usah. Pajar-pajar kita ni, kalau orang tanya soalan, tak tahu. Jawab je tak tahu. Wallahu'alam. Tapi dalam peksa jawab tak tahu kak, jawabnya sajalah markah. Jadi dalam peksa kena jawab juga. Kena jawab hak tahu. Dalam peksa ni tahu ke tak tahu, jangan mengarang dengan ayat Quran. Faham tak? Setengah budak ni, dia karang ayat Quran. Mana boleh? Ayat Quran ni kena tulis betul. Jangan duduk mengarang. Kalau jawab yang lain nak karang, bolehlah. Tapi hati-hatilah. Jangan duduk mengaruh kot saya. Baik. Tu baru tajuk baru tu. Allah. Ni baru nak masuk hadis. Fihi al-ahadithus sahihah al-mutaqaddimah fil babi qablah. Nawawi kata, kajian bab ini mencakupi hadis-hadis pada bab sebelumnya. Ada dah bab sebelumnya ini. Termasuk dalam hadis. Dalam hadis ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Sebab hal ini juga termasuk nasihat. Bila orang tanya kita, kita tak tahu, kita nasihat dia, awak pergi tanya fulan. Pergi tanya ustaz. Tanya tuan guru, tuan kiai. Tuan apa lagi? Tuan baba. Tuan syekh. Pergi tanya dia tu, dia pandai. Baik. Qala Nawawi, hadis 896. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Shuraih dengan Ha bin Hani. Ayah Shuraih Shin Ra Ya Ha bin Hani Ha Alif Nun Ya Hamzah. Tulis kot Arab tu takut mungkin baca kot lain. Dia berkata, aku datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya kepadanya tentang hukum mengusap atau khuf. Aisyah, Ummul Mukminin, bagaimana cara sapu atau khuf? Ni orang sapu ke mana? Bawah ke atas? Atas ke bawah? Faqalat, dengar. Ni mahalus syahid. Faqalat, kata di Aisyah radhiyallahu anha, alaika bi Ali ibn Abi Talib. Mugi tanya Ali. Lish? Fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali banyak bermusafir dengan Nabi, musim panah, musim sejuk, Nabi pakai khuf, mu boleh tanya dia. Hadis ini tulis pelajar. Hadis ini menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, tawaduk para sahabat. Tak mengaku, padahal Aisyah tahu. Takkanlah Aisyah tak tahu langsung bab siapa takhuf. Tapi mimbabil wara',
Sebab orang yang buat sendiri sekali dengan Nabi lebih aula daripada orang yang hanya dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ali musafir. Dia jalan sekali dengan Nabi, tentulah dia tahu Nabi buat macam mana. Aku duduk rumah. Itu yang pertama. Yang kedua orang panggil sikap warak, tak mau jawab tu. Ini di antara ilmu yang kita kena belajar daripada sahabat. Bukan berebut speka. Masing-masing tak nak jawab. Kalau ada orang lain yang lebih alim. Jangan tak jawab semua. Jenlah kawan itu, tak ada orang jawab kah? Kan? Baiklah. Cerita yang kedua, cerita lain pula. Hadis 897, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dalam sebuah hadis yang panjang dengan kisah Sa'ad bin Hisham bin Amr. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Tulis itu. Ain alif mira Amir. Ketika ingin bertanya tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya macam mana Nabi solat witir? Biasa solat witir Nabi di rumah. Dia tak sembahyang di masjid, dia sembahyang di rumah dia. Dan datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya kepada dia. Dia pergi tanya siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pun jawab dengan ni, ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi bi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata, nak ke tidak? Mahukah aku beritahu kepadamu tentang seorang penduduk bumi yang paling mengerti, yang paling alim tentang solat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, aku tunjuk padamu orang yang paling alim atas bumi ini tentang solat witir Nabi. Oh, naklah kawan tu. Mungkin dia mari nak belajar kan, takkan tak nak. Qala man? Sahabat ni, siapa dia orang alim tu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Aisyah tu. Fatiha fasa'ala. Mugi umur dia, pergi tanya dia. Ya Ummul Mukminin Aisyah, saya nak tanya tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah akan cerita kamu, sebab dia selalu tengok Nabi solat witir di mana? Di rumah. Karena itulah Nabi kita selalu menggalakkan solat sunat, galakkan di mana? Di rumah. Pelajar-pelajar kita ni lepas solat dia tidur berlupanya situ. Kita kata awal semayah sunat, mu jangan jawab aku semayah pondok. Tahu dah tak semayah? Betul tak? Kau ada hak lihat semayah pondok sungguh? Humrun na'am dah ni. Kalau ada tu tu, untung merah saya kau ada sini kalau ada. Jadi pasal itulah kita, kalau nak kira dari sudut afdal, sunat, solat sunat, afdal di rumah. Tapi daripada tak terbuat, baik kita buat di masjid sebelum balik. Dia balik, lara. Tak apalah solat rumah lah, pereh. Tak apa tengah jalan, batal wudu, terkentut. Mayan mula lah, tak? Akhir kali tak. Nah, sebab itulah pelajar-pelajar kita, pelajar laki-laki, pelajar perempuan, tua dan muda, kita galakkanlah untuk solat rawatib ni buat di masjid, supaya kita tidak terlepas daripada solat yang besar itu. Tapi kalau tahajud, nah elok witir, elok di rumah atau di pondok, sebab masa dia di akhir malam, bukan lah ni afdal. Sama juga dengan baca surah apa? Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu afdalnya kita baca sebelum tidur. Sekarang ini sudah jadi fenomena, surah Al-Mulk menjadi surah zikir lepas solat isya. Banyaklah. Setengah tu masjid, kalau kita solat di masjid dia tu, tak ada dah. Lepas maya kak, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa ilaika nusalam. Baca Al-Fatihah, Al-Mulk lalu dah. Jangan. Pelajar-pelajar kita dengar, Al-Mulk bukan bacaan selepas solat isya. Selepas solat isya kita ada senarai kita dah. Ada 10 bacaan yang telah kita baca. Ingat ke tak ingat? Ingat tu 10 perkara. Kena baca tu. Baiklah.
Anda kata awak dah baca tu, nak baca Al-Mud, sila. Nah, kita tak boleh nak halang orang nak buat benda baik, betul tak? Tapi format dia mesti sudahkan zikir fahisyah dulu. Ha, kalau tidak, imam tu telah buat satu penginayaan kepada makmum dia. Makmum dia ikut pak imam ya. Imam baca, dia baca. Ha, imam tak baca, dia pun tak baca juga. Baiklah, tak ada masalah. Ha, masing-masing menjawab, tak habis lagi kita ni. Ha, jadi dia ditanya siapa? Ditanya siapa dia? Aisyah. Sebab apa tanya Aisyah? Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan solat sunat dia di rumah. Jadi Aisyah tahu di rumah dia. Baik. Ha, tengok. Cerita lain pula ni. Cerita yang ketiga, 898. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Imran, dengan Ain. Imran bin Hattan dengan Ta. Imran bin Hattan. Baik. Ya, baik. Kalau kita mengkalamu tak dengar lagi, Abu Anah baca tadi. Mau nak baca kan tu? H-A-T-S-T-S-A-N. Macam mana nak baca? Ha, kalau ngeja kot Romi, baca kan kakak? Hatta sangat dah dengar saat ni. Belum, kalau tak dengar. Eh? Hat. Ana ingat masa dulu. Ingat satu masa dia zaman budak-budak kecil lagi tak ada kali. Zaman Islam Hadari Malaysia. Dia ingat? Lepas pada Islam Hadari, lepas tu dia mari Wasati. Lani Madani. Ya. Dia macam-macam nama ikut pemerana menteri. Oh, payuhlah masa tu orang tak ajar. Islam Had Hari. Kata guano pula hak hari ni. Ya, mana hak hari. Hadari bukan hak hari. Ni pun kalau nak baca ikut, tulis ikut Arab. Biar bunyi orang mengaji lah. Kalau andai kata awak jadi ustaz esok nak ngajar kita ni, biar bunyi nama orang tu bunyi Arab. Eh? Ha, kena tulis tu. Kata di siapa sani? Ni Imran ibn Hattan dengan Ta. Imran bin Hattan, dia berkata, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang kain sutra. Kain sutra anil harir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas. Mu ditanya Ibn Abbas. Tengok dia body, dia body passing. Pasal tak? Tadi bab witi Ibn Abbas suruh tanya siapa? Aisyah. Dalam bab khuf tanya Ali. Dalam bab sutra Aisyah kata dia tanya Ibn Abbas. Pada maknanya sahabat-sahabat ni dia menghormati kepakaran. Menghormati kepakaran. Ini penting. Datanglah Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya. Aku pergi Ibnu Abbas. Masya-Allah tadi. Dia tanya dia, dia kata apa? Sal Ibnu Umar. Tak jawab. Mu dia tanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak khalifah, dia tanya dia. Aku pergi jumpa Ibnu Umar radhiyallahu anhum, tanya dia, Syekh, apa hukum sutra? Ibn Umar tak convert ke orang lain dah. Tak hantar, tak debate ke orang lain. Pasal hadis tu dia, ayuh dia riwayat. Qal, akhbarani Abu Hafsin. Telah mencerita kepada aku oleh ayah Hafs. Siapa dia Abu Hafsin? Umar, ayah dia sendiri. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia ini adalah orang yang tidak ada bahagian kain tersebut di akhirat. Tulis ini untuk laki-laki ini. Larangan ini khas untuk laki-laki. Orang perempuan bersutralah dia, tak ada masalah. Hai, makcik boleh pakai sutra. Orang laki-laki tak boleh pakai sutra. Nah. Kalau sutra campur-campur, makhlut dia panggil. Itu tak ada masalah. Ini sutra capul ni. Sutra asli mahal. Anda pergi melawak ke negara Cina di Beijing, kita pergi tengok di kilang sutra. Ulak ni. Sutra ni mari daripada ulak. Gitu dia. Benda-benda hak kita ni mari daripada ulak. Air wangi hak masyhur, kasturi mari daripada apa? Darah hijau. Tak beriah ya benda ni kita. Allah Ta'ala buat
baina farsin wadamin. Baca ayat baina farsin wadamin labanan khalisan, antara darah dengan tangki safety keluarnya susu yang berkhasiat. Allahu akbar. Kalau pergi perah susu kambing tu dekat mana susu dia? Dekat dengan tempat keluar najis. Tapi susu tu bukan najis lah dia. Maknanya itulah Allah Taala Maha Kaya. Masya-Allah. Tengok ni. Maka hadis ni kita tak nak hurai tentang pakar-pakar sutera. Yang nak hurainya tajuk kitanya apa dia? Tajuknya Imam Nawawi nak letak bagi tahu setiap orang menghormati kepakaran. Tulis itu. Setiap orang kena menghormati kepakaran, jangan nak tunjuk pandas orang, okay? Jangan. Khata' hadza. Jangan tunjuk pandas. Dia tak pandai tapi nak tunjuk pandai, ini bahaya. Jangan tunjuk pandai. Ana sendiri alhamdulillah orang banyak tanya soalan. WhatsApp tu selalu masuk. Nah, tapi kita sudah berpakat dengan pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita, kata mu duduk di bahagian zakat. Kalau ada orang bab zakat, mari kita hantar ke dia. Ni nombor telefon ustaz ni. Mu cari dia. Nah, dia jawab. Kalau orang tanya bab pusaka, kita beri kepada Abu Nuha jawab. Kenal Abu Nuha? Bisa dia tu. Belajar bab zakat dengan dia. Bab ni, bab pusaka. Dia jadi ke dia. Dia setiap orang tu ada hok minat-minat. Kalau orang tanya soalan pelik-pelik, bahagia buah, siapa dia nak jawab? Aku nak minta lipo dia. Kata jawab dia ni. Ya, dia ni buah apa tengah malam boleh. Mana aku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di antara nikmat rezeki kitanya nak menyebarkan ilmu, adanya orang yang membantu seperti Haji Mazlah dengan kawan-kawan. Dia tu kumpul soalan-soalan, masalah-masalah ni dalam video pendek atau mudah. Bila orang tanya soalan, anda pun ambil video hantar lagi. Ni ada setengah orang ni, ada juga pasal jenis pelik. Dia kata, orang tanya soalan atau video. Kata dengar agak dulu, orang kata gapo. Dia nak kumpai aku belakang ni. Zaman Maggi Mi ni, semua benda nak mudah. Dengarlah soalan. Soalan awak tu kalau kita tulis, kerja apa dia menulis aku? Dengar dah soalan orang bijak bertanya, dengar. Tak dengar lagi? Oh, dia bijak. Dia atas WhatsApp kita tengah malam. Dia kata, ustaz, saya nyatakan hukum sekian bersama dengan pandangan ulama dan dalil-dalilnya sekali. Apa je aku kena menulis? Pandangnya ulama lagi, dalil je lagi, pendapatnya rajah lagi. Oh, kata bijak awak ni. Bahagian nanya ni bijak. Orang tanya soalan spon rengkah ya. Apa hukum sekian? Boleh tak boleh? Kita kata tak boleh. Sudah. Tak bagus ustaz ni. Tak boleh. Dia tanya ustaz lain pula. Mungkin ada ustaz yang bagi boleh. Tapi jangan jadi macam Yahudi lah. Yahudi kan dia mari jumpa Nabi sebab nak cari hukum yang lebih ringan. Ingat tak? Baru kita mengaji 2-3 hari lepas. Yahudi, dia mari tanya Nabi bukan nak cari hak betul. Nak cari hak ringan. Itu dia panggil. Kita nak gitu juga. Tanya ustaz tu, tanya ustaz ni. Tujuan apa? Nak cari hak ringan. Kita kata lah. Jangan buat perangai karut lah kita. Baiklah. Banyak cerita ke budak ni. Mari kita pindah bab lain pula. 32. Babu ma yaqulu man du'ya ila hukmillahi ta'ala. Bab apa yang kita nak kata, apa yang kita nak ucapkan ketika orang ajak melaksanakan hukum Allah. Bila orang kata, Syekh, kita ni nak buat benda-benda ni, kita kena tahu hukum Allah dulu, halal ke haram. Ini kita kena akur. Kena akur benda tu. Tengok. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nawawi kata apa? Ketika seorang berkata, di antara saya dan kamu ada kitab Allah, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fatwa para ulama. Kalau ada orang kata gitu, ketika seorang berkata mari kita pergi kepada hakim kaum muslimin atau mufti untuk memutuskan perkara yang terjadi antara kita, maka orang yang bijak, orang yang diajak bicara hendaklah berkata sami'na
wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Ha, au atau aku dengar dan aku taat, atau ya dan itu adalah kemuliaan, na'am wa karamah dan sepertinya. Maknanya kalau orang ajak kita nak kita tengok hukum dalam Quran dengan sunnah, kita kata sami'na wa ata'na. Dalam bahasa Arab dipanggil Arab fusha, apa ni, Arab hak cakap tadi dipanggil tak? Orang panggil bahasa hak hak kecil biasa ni, dia panggil ala ra'si wal ain. Mana kalau nak sebut tentang kita Allah, nak baca Quran hadis, kita kata ala ra'si wal ain. Maknanya kita tu atas kepala kita lah hukum Allah Taala ni. Nah, jangan membelakangi hukum Tuhan. Itu penting. Dia kata, mana? Hukum Tuhan. Oh, tak si, kita nak hukum lorek. Apa jadi? Apa jadi orang itu? Murtad. Kafir dia. Sebab dia tolak hukum Tuhan. Jangan main. Ha, jangan duduk main-main kan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillah minasyaitanirrajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور آيات 51. Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dengan Rasul, mana panggil kita nak laksana hukum Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Jangan kerah kepala kita ni. Ha, duk mai ai hukum Tuhan ai, duk mai ai apa ai? Ai mucak semula. Faslun, fasal, orang yang berselisih dengan orang lain kemudian dia mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Orang Arab ni biasanya kalau dia baloh dengan kita, dia tak apa setuju dengan kita, dia kata apa? Ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Ataupun khafillah, takutlah kepada Allah. Atau raqibillah, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala melihatmu. Atau ketahuilah bahawa apa yang kau ucapkan akan dicatat dan diminta bertanggungjawab atasnya. Atau mengatakan kepadanya bahawa Allah Ta'ala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, pada satu hari ketika, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala amalan dihadapkan di mukanya. Maknanya di akhirat esok, semua amalan kita duduk depan muka kita, kita akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Ali Imran ayat 31. Dan juga firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu daripada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Mana kita hari kiamat esok, kita balik pada siapa? Balik pada Allah. Ha, sebab itulah kalau orang mati, kita kata apa? Telah kembali ke rahmatillah. Ha. Kemudian masing-masing dia diberi, masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak diunaya dan dirugikan. Surah Al-Baqarah ayat 281. Apa cerita ni? Dan ayat atau ayat-ayat dan lafaz yang seperti dengannya, maka dianjurkan untuk mengucapkan sam'an wa ta'atan. Mana kalau orang sebut nak ajak kepada undang-undang Allah, apa kita jawab? Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Ataupun kita doa, as'alullah at-taufiq li zalik. As'alullah at-taufiq li zalik. Aku minta Allah Ta'ala taufikkan untuk melakukannya. Atau tulis Quran, as'alullah al-karim lutfi. Aku minta Allah Ta'ala yang maha mulia dengan kelembutan kasih sayang dia. Summa liyatalattafi mukhatabati man qala lu zalik. Kemudian setelah itu dia nalah
idea yang mengajaknya berbicara dengan lemah lembut, jangan duk marah. Hai, awak ni tunjuk warak di. Ha, tunjuk warak. Nah, orang ajak kita kepada baik dan dia sebut kita dengan nama Allah Azza wa Jalla, maka kita kena apa? Kita kena beradab dengan orang ni. Ha, jangan duk main kata hai. Hei, duduk main high gitu kan. Akhir kali duduk high gitu. Nah. Baiklah. Berhati-hatilah. Waliyahzar kulil hazar. Berhati-hatilah, jangan pernah meremehkan ketika berbicara dengannya. Kerana kebanyakan orang dalam masalah seperti ini sering mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya. Biasanya kalau orang hok jenis pening gini, kalau kita kekerah dengan dia, dia jawab kerah juga. Jadi kalau kita berlembut, insyaAllah dia mudah dengar. Bahkan mungkin sebahagiannya berbentuk ucapan kekafiran. Na'udzubillah. Kafir-kafir itu. Ay, jangan main. Eh, jangan buat ni. Boleh jadi kafir. Ada dulu orang jawab. Kafir-kafir ke? Main-main ke dia? Dengan kafir bermain-main, jangan gurau. Demikian juga apabila temannya mengatakan kepadanya, yang engkau laku ini menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita ni menyalahi sunnah ni. Tak betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mungkin dia akan kata, saya tak percaya sunnah. Aku tak sepakat sunnah. Berat kita. Atau saya tidak mengamalkan hadis. Atau yang sepertinya daripada ungkapan keji. Walaupun sebenarnya hadis yang dikemukakan sebuah adalah hadis yang dhaif, ada kekhususannya, ada penafsiran lain atau sebagainya. Tak bolehlah dia engkar hadis itu, tak boleh. Cuma kalau dia kata hadis ni ada penjelasan, macam hadis minum air sambil berdiri. Minum air sambil berdiri, ada tak hadis larangan? Ada kata ada? Ada, Nabi larang. Jadi kalau kita jumpa hadis ni, oi, siapa dia minum air dia kena muntah. Haram. Jadi jangan gitu. Sebab ada hadis lain. Pernah Nabi SAW minum sambil berdiri. Jadi ulama hadis ni dia bahas, adakah hadis ni menunjukkan haram dan menunjukkan makruh perbuatan itu. Tapi kenapa Nabi buat? Dia buat nak bagi tahu pada ummah harus untuk dilakukan. Jadi kita kena belajar hadis. Hadis larangan dengan hadis Nabi kita buat menunjukkan kepada apa? Itu ilmu bagaimana berinteraksi dengan hadis yang bertentangan. Banyak hadis ni. Alhamdulillah lah, pelajar-pelajar kena belajar. Kita ngaji siapa boleh faham hadis, nah? Insya-Allah kata. Jadi kalau ada orang kalau ada orang kata ni, "Hei, perbuatan awak ni khilaf sunnah," dia kata, "Aku tak mau." Tak mau pakai hadis, bahaya dia. Atau yang sepertinya daripada ungkapan keji, walaupun sebenarnya hadis yang dikemukakan sebut adalah hadis taif atau kekhususan. Manakala dia pun tak, sebab dia reject hadis. Dia tak tahu apa hadis taif. Ada penafsiran lain atau sebagainya. Semestinya di saat seperti itu mengatakan hadis ini terdapat pengkhususan padanya, ada penafsiran lain atau disepakati kedhaifan hadis itu. Kita bagi tahu. Macam hadis makan daging unta. Dengar ke pelajar? Makan daging unta batal wuduk. Tak pernah dengar. Dengar. Ini budak-budak ni hok ngaji di negeri Hambali ni. Mu tak ingat gapo kali sekolah. Budak ngaji dia panggil mazhab Hambali, dia batal wuduk. Makan daging unta. Tapi kenapa mazhab Syafi'i tak ambil? Tak patah. Adakah Imam Syafi'i tak tahu hadis? Hei, Imam Syafi'i tak tahu hadis. Dia tahu hadis. Memang ada lagi. Dia meriwayatkan hadis. Maka daging unta batal wuduk. Tapi ada hadis lain. Karena hadis lain mengatakan bahawa di akhir umur Nabi SAW, Nabi kita tak ambil wuduk lagi apabila makan makanan yang telah dimasak. Jadi unta ni orang tak makan, kerak begitu. Dia mesti kena masak. Maka kontra ada dua hadis tadi. Jadi kalau sudah masak dah, tak payah makan. Nah, itu punca sebab khilaf.
panjang dah kita dia bincang bab khilaf dulu. Pelajar-pelajar ingat tak dalam hadis ni, dalam buku ni sudah ada bab kenapa ulama berbeza pandangan. Kena ingat eh. Nah, insya-Allah. Nah, ni kena barulah kita jadi berlapang dada, tenang jiwa, tak mudah balah dengan orang. Tulis satu kaedah. Tulis kaedah. Man kasurat tila'uhu man kasura, hanya belajar imla. Man kasura ittila'uhu qalla i'tiraduhu. Man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa dia banyak kajian, dia kaji hadis tu, dia kaji hadis ni, dia mengaji situ, mengaji mazhab tu, mazhab ni, kuranglah penentangan dia. Kuranglah penentangan. Tapi kalau tak mengaji hadis, duk baca sebuah dua kitab hak dia mengaji tu ya, tengok orang berbeza sikit dengan dia kak, dia kata selalu. Nah, dia kata apa ustaz ni, bawa pakai pelik ni, ajar dia sesak dia ni. Nyembuh sesak lah tu. Allahu Akbar, walillahilham. Jadi para pelajar sekalian, jadi kita dalam interaksi dengan hadis, dengan Quran, kita kena letak sami'na wa ata'na. Kecuali kita kena pasti hadis ni memang palsu, ulama hukum, tak apa. Kita tak pakai hadis ni palsu ni, atau hadis ni terlalu da'if, dia panggil da'ifun jiddan, terlalu lemah, itu tak apa. Tapi kalau benda hak sahih, kita permain-main kan, jangan. Ni ramai orang main dengan hadis, dia tak siap pakai hadis. Dia panggil puak-puak Quraniyun. Quraniyun ni konon-konon lah, dia pegang dengan Quran, tak pegang hadis. Jawab dia, sesak lah awaknya. Dalam Quran tak sebut berapa rakaat Nabi sembahyang. Ada sebut? Tak sebut. Al-Quran arahan umum, aqimus salah. Salah. Hadis mendetailkan bagaimana salat. Itu pentingnya. Hadis dikembarkan dengan Quran, maka kita mengatakan hadis dengan Al-Quran mutalaziman, ataupun dia panggil kembar siam. Tahu kembar siam? Dia takut dua tu. Pakai hadis saja tak sahih Quran? Tak betul. Pakai Quran saja tak pakai hadis? Tak betul. Yang betulnya dua-dua. Barulah kita selamat, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Babul i'rad anil jahirin. Bab tinggalkan orang jahil. InsyaAllah kita sambung dalam sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.